Oke teman-teman, selamat siang, selamat beraktivitas. Nah, di video jalan-jalan kali ini aku berada di Sarkawi atau Kalitayeng. Nah, di belakangku sana ada Gunung Semeru teman-teman, di belakangku sana ya. Cuma lagi mendung, lagi cuacanya mendung jadi tidak kelihatan. Aku tadi kesini berangkat di siang. Kalau saranin teman-teman kalau kesini berangkat pagi atau sekedar foto-foto ya, cuma sekedar foto-foto, berangkatnya pagi, nyampe sini jam 6 sampai jam 7 pagi masih kelihatan Semeru. Nah di sini nih biasanya dibuat webcam teman-teman, buat camper vanan juga bisa menikmati suasana pagi hari Gunung Semeru yang di belakang sana teman-teman. Oke, saksikan terus jalan-jalanku di Sarkawi atau Kalitayeng. Oke, simak terus. Yang baru gabung belum subscribe, monggo di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video jalan-jalan berikutnya. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, nah ini aku sekarang lagi berada di Sarkawi teman-teman. Nah ini kelanjutan dari video sebelumnya ya, perjalanan menuju Sarkawi. Nah ini motorku tak taruh di sini ya. Nah ini coba kita ke bawah, ke tempat foto-foto yang biasanya dibuat anak-anak untuk ngecamp. Nah di sini nih teman-teman. Aduh, aduh. Nah teman-teman, keren ya suara airnya. Biasanya kalau menjelang malam jam 3 banyak yang kesini ngecamp. Nah biasanya tempat favorit itu yang di sini, yang viral itu ya, di sebelah sana juga ada tempat juga teman-teman, cuma yang favorit di sebelah sini yang biasanya buat ngecamp. Ini sungainya agak kecil ya. Nah di sana juga buat ngecamp juga teman-teman, di atas sana ya. Nah ini cuaca ya agak mendung, jadi Semeru, Gunung Semerunya enggak kelihatan. Nah teman-teman kalau kesini tak saranin pagi hari, jam berapa ya, jam 5 jam 6 nyampe sini kalau sekedar foto, kalau menginap jam 4 nyampe sini. Nah cek rek, itu namanya sungai. Kita nyoba ke sana. Nah di sana biasanya tempat foto-foto teman-teman, Gunung Semerunya di sana, tempat favorit buat ngecamp yang di sini nih ya. Nah ini teman-teman, kalau mau menikmati alam camper vanan di sini bisa, tapi kalau mau menginap tak saranin, hubungin dulu Instagram Sarkawi ya, tulis saja wisata Sarkawi atau Sarkawi gitu nanti muncul, atau tak cantumkan di video sini Instagramnya. Jadi disitu ada nomor adminnya, nanti sampean tanya-tanya pertenda berapa, sampean bisa tanya-tanya. Oke sih, aku tak foto-foto teman-teman. Oke teman-teman, aku tak ke lokasi yang satunya ya. Nah di sini pemandangannya agak mendung, jadi nggak begitu indah ya teman-teman. Ini banyak pohon-pohon pinus. Kita ke lokasi satunya teman-teman.
simak terus jalan-jalanku ke Sarkawi atau Talikayeng. Nah teman-teman, ini adalah kelanjutan video yang tadi ya. Nah ini aku di lokasi yang satunya. Sebenarnya di sini ini banyak spot fotonya teman-teman, di Kali Tayeng ini ya. Nah itu juga ada bebatuan kayak itu teman-teman. Itu ono sepeda, ono wonge nanti pacaran. Nah sebenarnya kalau cuaca mendung gini ya, tak saranin kalau mau foto-foto di sini bisa teman-teman. Kalau pagi hari cuacanya cerah, di sebelah video yang pertama tadi itu ya, di sana itu, nah itu semen bisa kelihatan view Gunung Semeru. Kalau ini cuaca mendung, memperlihatkan view batu-batu kayak gini ya. Kita coba ke sana teman-teman. Kita jalan-jalan di seputaran sungai ini ya. Untuk sepeda ini, untuk wongi. Nah ini sebenarnya Kali Tayeng atau Sarkawi itu ya kayak gini nih teman-teman. Banyak apa namanya batu-batu buat spot foto, ini keren ya. Nanti sebelah sana yang paling ramai, kita nanti nyoba ke sana. Di sini banyak anak sing pacar-pacaran nih. Nah di sini tadi itu kena berapa ya, 7.000 ya. Kalau bawa motor 7.000, enggak tahu kalau mobil berapain masuk sini. Coba kita foto-foto sih. Nah ini pemandangannya keren teman-teman. Ini enggak ada sing difoto, aku sendirian. Ya kayak gini nih suasana Kali Tayeng. Ini sungai-sungainya kalau ada sing difoto mantap. Nah kita nyoba ke sana nanti teman-teman. Nah itu ya. Kalau di foto bagus, tetapi kenyataannya kayak gini view-nya, view alamnya. Tuh ada anak sing pacaran nek. Kita nyoba ke sana ya, tapi nggak lihat sini. Oke, kita kembali lagi. Oke, nah ini aku berada di tengah-tengah Kali Tayeng teman-teman. Nah pemandangannya kayak itu teman-teman. Nah itu di belakang sana itu buat foto-foto keren ya, mantap. Nah cuma yang disayangkan ada apa itu, bungkus ciki-ciki. Kalau ke sini harap dibuang di tempatnya ya, kasihan. Wisata alam dibuang sampah, kalau bisa juga pulang. Nah kita sambil jalan sih. Sebenarnya Kali Tayeng ini adalah wisata alam, cuma dibuat apa ya, foto-foto keren gitu ya teman-teman. Foto-foto keren. Kalau di suasana aslinya kayak gini, batu-batu gitu ya. Nah itu batu-batu dari Gunung Semeru. Di baliknya bukit sana itu ada Gunung Semeru teman-teman. Cuma di video pertama kelihatan, kalau di sini tidak kelihatan teman-teman. Kalau mau foto-foto di batu-batu gini, monggo. Yang viral di Instagram Nebel itu ya seperti ini foto-fotonya. Oke, kita lanjut ke lokasi berikutnya. Yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu biar tidak ketinggalan video terbaru. Tekan tombol loncengnya juga.
Oke, langsung kita ke lokasi selanjutnya. Oke, teman-teman. Nah, ini lokasi yang ketiga. Nah, di sini ini yang paling ramai ya di sini, teman-teman. Banyak beberapa motor. Kita nyoba ke sana ya. Itu ada sing bawa hamok. Keren. Nah, tadi aku dari sana, teman-teman. Nah, dari situ ya. Cuma motorku tak taruh di sana itu ya. Kalau buat foto-foto keren suasananya. Lewatin di kita sambil jalan-jalan, teman-teman. Ini yang lokasi ketiga ini di deket tiket masuk ya. Itu juga ada sing foto-foto juga. Suasananya indah, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau mau ke sini bisa tonton videoku di video sebelumnya, perjalanan menuju Sarkawi atau Kalitayeng. Nah, ini suasananya, teman-teman. Kalau mau ngecamp ke sini ya, apa sampean hubungi dulu di Instagram Sarkawi ya. Nah, nggak tahu per tendanya berapa kenanya. Aku belum tahu, teman-teman. Soalnya ada yang bilang itu kemahalan ya. Di sosmed itu ada yang posting 50.000 ngecamp di sini per tenda. Katanya kemahalan. Tapi kalau dibuat orang 5 ya enggak lah. Kalau sendirian ya mahal. Nggak tahu fasilitasnya apa, tanyakan ke Instagram atau adminnya di Sarkawi. Teman-teman mau foto-foto ke sini, kalau mau melihat view Gunung Semeru, tak sarankan datang pagi hari. Pagi jam 7 pagi atau jam 6 pagi bisa melihat view Gunung Semeru. Kalau siang-siang gini cuaca ya agak mendung ini, jadi nggak kelihatan view-nya. Di video pertama tadi aku buat video di tempat yang viral itu ya, nyampe sana juga ada, teman-teman. Coba kita ke sana ya. Nah, teman-teman, kalau mau kesini tak saranin berangkat pagi saja biar cuacanya cerah. Ini lokasinya sangat luas, teman-teman. Nah, itu di belakangku ada, di depanku sana juga ada, teman-teman. Kalau di video sih lokasinya seperti biasa saja, tapi kalau di foto keren, teman-teman. Kuat foto-foto Instagramable, terus apa namanya, buat TikTokan keren di sini, teman-teman.
Nah, ini cuma lokasinya ya seperti ini Kalitayeng. Oke, kamera ya tak hadapkan ke depan saja ya, biar kelihatan. Nah, ini kameranya tak hadapkan depan. Ini ada pagar-pagarnya ini, teman-teman. Kalau teman-teman menyimak videoku sebelumnya yang perjalanan menuju Sarkawi Kalitayeng, pasti tidak akan kesasar. Nah, itu ada sing buat video atau foto-foto ya. Nah, kalau di realnya ya gini ya, ada sungai-sungai kecil. Kalau di foto-foto bagus ini suasananya ya, banyak pohon-pohon cemara. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman ke sini ya banyak cewek-cewek. Dari mana, Pak? Dari mana? Dari Dampit. Oh, Dampit. Malang. Iya. Jauh. Nah, tadi barusan ada anak-anak dari Dampit katanya. Nah, itu ada sampah-sampah kayak gini, kalau bawa sampah ke tempat wisata gini harus dikumpulkan ya teman-teman, biar dibakar. Sayang sekali kan kalau tempat indah seperti ini dibuangin sampah, nanti jadinya kotor ini teman-teman. Nah, mending dikumpulin terus dibakar nanti. Keren ya tempatnya ya, indah. Oke, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu. Ini rek aku keliling terus nyampe sana jauh. Gimana nih teman-teman, tertarik untuk kesini enggak? Sangat indah teman-teman. Yo, yang mau kesini dari luar kota mungkin mau kesini, tiket masuknya murah teman-teman, cuma ini ya 5.000 sepeda motor. Kalau mobil mungkin ya 10.000, tiket masuk 5.000, jadi 7.000 teman-teman. Gimana nih teman-teman, tarik kesini monggo. Wisata alam yang berada di lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Masuk Desa Sumber Urip, Kecamatan Ponorogo. Oke, next kemana selanjutnya? Jalan-jalan, ikuti terus videoku selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video jalan-jalan kali ini di Desa Kalitayeng, di wisata Kalitayeng teman-teman, atau tempat foto viral dan instagramable. Oke, yang baru gabung monggo di subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya, tekan juga tombol lonceng. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Aku tak boleh disik teman-teman. Oh, pemandangannya apik. Sing suka dengan pemandangan-pemandangan seperti ini bisa dicoba teman-teman. Ya barangkali rek. Itu pemandangannya. Keren. Pulang, 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 pulang. Mantap. Agak sepi wisani. Sore ya agak sepi. Jam 2 siang nih.